Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal bermain Garden of Banban yang baru saja aku download di Steam guys. Ya ini game PC nih guys. Oke, di sini aku langsung aja main ya guys ya. Ini Garden of Banban yang pertama. Oke, kayak gimana nih guys gameplaynya guys? Garden itu artinya taman guys ya. Wah, berarti ini taman bermain kah? Wah, harusnya bakal seru nih guys. Karena waktu TK kan seru guys. Kita bermain bersama teman-teman, menyusun puzzle dan yang lain-lain guys. Bermain tic-tac-toe, kemudian menyelesaikan puzzle. Oke, di sini kita berada di sebuah ruangan komputer gitu ya. Kalau aku translate ini, untuk 1% mencari anak mereka yang hilang, waktu adalah masalah yang rumit. Klik jam untuk memajukan waktu katanya guys. Oke, kita bakal klik. Oke, ini jam 11. Kita klik lagi. Jam 12. Belum terjadi apa-apa nih kan guys. Oh. Tiba-tiba pintunya kebuka dan muncul ini guys. Gambar gini guys. Gambarnya masih lucu sih. Oke, jam 2. Keluar seperti asap berwarna hitam nih guys. Oh my god. Kalau bagian yang lain sih masih tetap normal ya. Bentar lu. Tadi di sini kalau nggak salah ada gitu deh guys, pemukul gitu guys kalau nggak salah guys. Oke, ini jam 2 kayak gini ya. Oke, di jam 3 gelap gini. Oh my god, apakah kita main di jam 3 pagi nih di game ini guys? Pencet E katanya objek guys, objek. Siap siap siap. Kalau sip untuk lari guys, coba kita tes dulu. Oh ya guys, lari nih guys, lari guys. Oke oke, ini kalau aku perhatikan seperti ruang makan gitu guys, kayak kantin sekolah ya. Oke, apa ini, bisa dipencet kah ini? Nggak bisa guys, nggak bisa diinteraksi guys. Oke, ini gambar apa nih? Stinger Fling Sai. Ubur-ubur mata bulan, guys. Enggak sih, guys. Oke, ini ubur-ubur warna oranye ya. Oke, di sini nggak ada terjadi apa-apa, guys ya. Game apa sih ini, guys? Kalau aku perhatikan sih suasananya horor ya. Tapi aku kok B aja ya. Nah, ini B aja sih, guys. Karena ini gambarnya lucu-lucu tuh, lihat tuh. Warna hijau apalagi, guys. Lucu banget. Ingin aku punya boneka warna hijau ini, guys. Gitu deh guys ya. Giginya lumayan serem sih, tapi menurutku lucu sih guys. Wah, apalagi yang bebek flamingo ini guys. Wah, ini lucu sih, aku pingin punya bonekanya juga lah. Kalau kita nemu boneka nanti guys, kita bakal pungut di game ini ya, kalau ada guys. Oke, ini kita disuruh kemana sih nih? Coba kita keliling kemana guys? Ke pintu sini kah? Buka kah? Oke, kita ngintip dulu guys, ngintip. Di depan situ masih kosong guys, nggak ada apa-apa ya. Duh, tapi ngeri juga ke sana guys. Apa ini guys? Coba kita ambil. Buat buka pintu guys, ya. Kita gesek-gesek gitu mungkin kemana. Oh, ini. Sini kah? Bisa kah? Oke, gimana? Buka dong, buka dong. Oke, pintu kebuka, guys. Betul, guys. Ini ruangan apa ini? Oh, ada drone. Bisa dimainin nggak nih? Oh, bisa kah? Ayo, mainin drone-nya. Gimana cara mainin drone nih? Remote control 2 baterai. Oh, butuh 2 baterai, guys. Kita harus cari baterai dulu berarti ya. Ini remote-nya nggak ada baterai. Terus di mana baterainya nih? Apakah di sini kita cari lagi? Mungkin di lacinya gitu. Kagak ada di sini, guys. Oh kan, sudah kuduga, guys. Ini taman anak-anak. Wah, aku suka banget di sini nih. Nemu drone, guys. Sejak kapan ada baterai tiba-tiba di sini, guys? Tadi perasaan gak ada deh. Ya nggak sih, guys? Ya udah, kita ambil aja lah. Syukurlah kita nemu baterai di sini, guys. Di mana lagi ada baterai? Oh, ini. Baterai keduaku. Oke, udah komplit baterai 2. Harusnya kita bisa menyalahkan drone-nya, guys, ya. Mana drone-nya? Oh, iya, guys. Lihat tuh, drone-nya mendekatiku. Oke, mantap. Kita bakal mainkan drone, guys. Oke, terus kita ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan? Sini, drone. Itu pencet dulu, pencet tombolnya. Ah, bagus. Gak ada yang terjadi apa-apa, guys. Oh, ada 2 tombol ternyata, guys. Oke, kalau kita nggak bisa mencet ya. Tapi kalau kita lompat bisa sih harusnya, guys. Oke, pintu yang mana nih? Oke, pintu ini kebuka dan kalian lihat di situ. Itu apa itu, guys? Itu kayak bebek ya. Jangan bilang itu yang bebek flamingo, guys. Mirip tuh. Oh my god. Drone, kamu ke sana, drone. Cepet, drone. Drone, sini, drone. Temenin aku, drone. Oh, mungkin drone ini cuma tugasnya gitu doang, guys. Mencet tombol kali ya. Oke, kita bakal coba periksa. Oh iya juga. Flamingo itu, kenapa kita nggak ambil aja, guys? Jangan bilang ini cuma boneka flamingo. Boneka flamingo, sini dong. Dia menghindar, guys. Flamingo, sini kamu, flamingo. Flamingo. Dia menghilang, what? Bagaikan hantu, guys, dia menghilang. Ini kemana nih? Ini gelap. Dia beneran menghilang dong. Kita harus kemana ya? Kok kita tidak bisa ke situ? Oh, bisa lewat sini, guys. Wih, mental kursinya ku tabrak, guys. Break material sound yellow glass. Yellow. Oh, ini drone kita suruh sini, guys. Drone kita suruh sini, pencet tombol itu. Ya. Pantas nggak bisa ke situ, guys. Jadi ini kaca ya. Sini, drone. Cepetan. Kita harus pencet tombol itu, guys.
Aduh, kok nggak ada teman-teman di sini, guys? Oh ya, mungkin teman-teman pada pulang ya. Kita malah masih senang-senang di sini, guys, sampai jam 3 pagi. Oke, kita bakal giring drone-nya ke situ, guys. Ya, bagus drone, bagus. Wih, kursinya ditabrak drone dong, guys. Waduh, agak ribet juga ya, guys, yang ngandalin drone gini, guys. Walaupun cuma ditap-tap doang sih. Hancur kaca kuningnya, guys, ditabrak drone. Ayo drone, tabrak-tabrak drone. Ya, maju. Ih, nggak kena, guys. Ini drone, tabrak. Ya. Ayo, nak. Kok nggak kena sih? Kayaknya memang nggak bisa dipencet nih, guys, tombolnya, guys, ya. Oke, coba kita ikuti arah bebek itu, guys. Ya, nih. Tadi bebeknya ngarah ke sini, kan? Karena aku pingin bebek itu, guys. Walaupun ini gelap, aku takut. Nggak apa-apalah, kita maju aja, guys. Mana itu bebek? Aku penasaran, guys. Dia hantu apa bebek beneran? Bebek, where are you, bebek? Wah, kok gelap banget sih? Oke, kita bisa ngeliat. Oke, pencahayaannya cuma gitu doang, guys. Aku malah masuk kemana sih, nih? Aku nggak bisa ngeliat, guys, dalam kegelapan. Apakah kita bisa interaksi ini, kah? Bentar, lu. Oh, bisa dipencet. Hidup lampunya, yes. Nah, gini dong dari tadi, ya ampun. Nah, sekarang aku baru bisa ngeliat nih, guys. Oh, jadi nih ada perosotan. Wah, taman kanak-kanak beneran, kan? Tapi kalau aku lihat dari boneka-boneka banyak tadi itu, guys, seperti mengingatkanku pada Rainbow Friend, ya. Karena bonekanya warna-warni, guys. Yang bebek warna itu, warna ungu. Ada boneka warna hijau dan yang lain-lain, guys. Oke, jungkat-jungkit. Wah, mainan waktu kecil aku dulu. Coba kita naikin, guys. Wah, nggak bisa, guys. Ya ampun. Kita suruh drone di situ dan aku di sini, guys. Nah, ini dia boneka bebek yang tadi, guys. Nah, boneka bebek. Pingin ku ambil, tapi ya. Kayaknya nih di semen kayaknya, guys. Oh, pantas ini nggak bisa diambil, guys. Ini batu beneran. Ini beneran semen dong, guys. Aku getok-getok nih. Ya, aku kira ini boneka yang bisa diambil, guys. Ya, ini cuma patung ya, guys, ya. Oke, ini beneran taman kanak-kanak. Waduh, aku mau nostalgia dulu ah. Sebelum kita berkeliling, guys. Nostalgia dulu. Kita main perosotan. Wih, mengasihkan. Aduh, kok lubangnya sempit, guys. Gak bisa dong aku mainin. Ya. Wah, sekarang aku udah besar, guys. Oh, ini bisa nih. Aha, perosotan yang ini bisa. Yuhuu. Wah, seronoknya. Wah, benar-benar nostalgia, guys, ya. Walaupun sekarang aku sendirian, guys. Teman-temanku pada mengejar cita-cita sekarang, guys. Karena di usiaku yang sekarang dah dewasa. Itu tombol apaan ya? Nggak perlu kan pencet tombol itu. Coba kita suruh drone pencet. Bisa nggak? Oh, emang nggak bisa, guys. Terus kita harus kemana nih? Apa nih kalau kita baca di sini? Disuruh mengumpulkan telur, guys. Ah, ada telur nih. Kok ngapain pakai drone ngumpulin telur? Oh, pencet E aja, guys. Ngapain pakai drone? Oke, kita cari telur, guys. Cari telur sambil kita menikmati di sini ya. Ah, taman kanak-kanak. Dimana lagi telur-telur itu? Ada 6 berarti ya. 6 telur. Di tempat ini saja kah telur-telur itu? Itu buat apa ya 6 telur burung itu, guys? Oke, yang penting kita kumpulin dulu, guys, biar kita tahu fungsinya buat apa. Apakah buat ngancurin kayu itu, guys, pakai telur? Bukankah malah telurnya yang hancur duluan ya? Bukan kayunya, guys. Oke, coba kita periksa di perahu ini. Oh, ada. Oke, dapat nih, guys. Dapat 2. Oke, di mana lagi? Kita periksa di sini, apakah ada telur? Iya, ada kertas, kita ambil. Brick of Friday sticker. Oke, kita dapat kayak ginian, guys. Untuk apa itu, guys? Nggak tahu lah, kita ambil aja. Oke, apakah ada telur di sini? Telur. Oh, ada. Oke. Ini telur apaan dah, guys, ya? Kalau ini telur ayam nggak mungkin kan, guys? Oh, atau ini mungkin telur flamingo, guys. Kayak gini warnanya. Entahlah ya. Oke, sudah 3, guys. Di mana lagi 3? Ah, di situ ada telur. Oke, kita bakal ambil. Udah 4 berarti nih. Kok nggak bisa diklik, guys? Apakah kita harus ke sini dulu? Waduh, ngebug gaming kah? Oh, baru mau, guys. Ya ampun. Oke, di mana lagi? Oke, udah 4 ya. Oke, coba kita cari di daerah perosotan, guys. Di mana tadi? Waha! Aku ketemu. Ini dia. Oke, sudah 5, lagi 1 di mana nih? Lagi 1. Oke, ini ada tombol apa nih, guys? Pencet aja lah. Oke, nggak ada yang terjadi apa-apa, guys. Nggak tahu lah tombol apaan tuh. Ya ampun, susah banget nyari telur ya. Coba kita satu. Oke, oh kita masukin gini, guys, ke mulut dia. Oke, 3. 4. 5. Ya ampun, kurang lagi 1. Mana sih lagi 1? Aku penasaran, guys, apa yang terjadi, guys. Apakah bakal keluar anak flamingo di situ, guys? Dibuahi di patung ini ya. Mana sih telurnya? Telur. Oh my god, aku cari kemana-mana nggak ketemu nih, guys. Di tempat ini nggak ada telur lagi. Dan ini tombol buat apaan dah nih? Bentar dulu. Kok tombol sekarang berwarna merah, guys? Tadi kayak agak... mau dipencet sekarang. Dan tiba-tiba ada telur di sini. Oh my god, dari tadi kamu kemana aja setelur? Baru muncul.
Apa gara-gara pencet itu langsung muncul telur, guys, dari sini ya? Ah, ngumpulin telur 6 yang penting sudahlah, guys. Oh my god, dari tadi kok nggak bisa dipencet tuh tombol, sekarang bisa dipencet. Oke, kita masukin. Nah, udah selesai tugasku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa tuh? Apa ini? Ambil, guys. Oh, oke, coba kita cari pintu, guys, dengan paper cut warna kuning itu ya. Oke, di mana pintu untuk paper cut warna kuning? Oh, ini bukan warna kuning. Kaget. Oh my god, kamu ngagetin aja. Kukira apa tadi, guys? Oh, itu dia warna kuning. Oke, kita gunakan, guys, paper cut kita, guys. Let's go. Oke, udah kugunain, terus apa yang terjadi? Itu ada pintu, guys. Apakah pintu ini kah? Enggak kan? Terus kemana kita ini? Apa sih yang terjadi? Kesel aku, guys, tendang-tendang aja kursi ini. Atau mungkin ini bisa dipencet, guys, bisa jadi nih. Kita panggil drone kita dulu nih, drone. Where are you, drone? Terus kita suruh dia tabrak sini, guys. Ayo, drone, situ, drone. Ayo, meluncur. Nging, blair. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, guys? Kebuka pintu ini, guys. Oke. Hah? Dapat palu. Buat apa palu? Oh, atau mungkin buat buka kayu-kayu itu, guys. Ya, bisa jadi nih. Oke, coba Oh iya, betul. Palu ini buat ngelepasin papan triplek ini, guys. Oke. Nah, jadi kita bisa ke sini nih. Drone, sini drone. Jangan tinggalin aku sendirian lah di sini, drone. Cuma drone ini doang temanku, guys, di sini, guys. Oke, coba kita gaskan aja lah, guys, tanpa drone. Sambil panggil-panggil dikit lah. Oke, kita bakal ke sana buat lompat. Uhuy. Oke, apakah pencet ini kah? Nggak bisa dipencet, guys. Lompat sini kah? Aku jatuh. Ah. Aduh, meninggoy aku, guys. Ya, bad ending kah ini? Apa nih? Muncul huruf R, guys. Kenapa tuh? Oke, kita ulang lagi di sini, guys. Ah, bentar lu. Ini ada tombol lagi, guys. Tadi kita punya fever card warna kuning kan? Coba kita pencet. Aha. Terus kita kemana lagi? Muncul kursi. Oke. Kita ke sini kah sekarang? Oke, ini bisa dipencet, guys. Kita pencet. Nah. Terus kita ke sini kah? Bentar kursi. Ya. Aduh, aku jadi jatuh. Ya. Huruf T lagi sekarang, guys. Tadi R, sekarang T. Maksudnya apa itu, guys? R dan T. Oh, mungkin gini kali. Kita naik Ya ampun, aku jatuh lagi dong. Aduh, malah lompat ke jurang. Ya. Oke, lompat sini dulu dan Nah. Sekarang kita udah berada di kursi kan ini, enggak jatuh kan? Aman kan? Nah. Oke. Kita menuju ke situ, guys. Yes. Kita ke sini buat apa nih, guys? Ya ngapain, guys? Oke, kita ke sini. Ngapain ke sini? Apa warna saya? Gitu katanya, guys. Mungkin nebak flamingo kali ya. Kalau flamingo tadi warnanya ungu kan, guys? Warna apa ya? Warna pink atau ungu gitulah, guys. Kalau bebek flamingo ini bukan putih, bukan merah. Nah, ini mungkin, guys, warna pink. Oh, mungkin semua warna kali, guys, ya. Ini warna apa tadi ya? Oke, ini warna merah sepertinya, guys. Kalau yang ini warna putih kalau nggak salah deh. Putih. Nah, putih. Merah, putih, dan yang ini warna hijau. Haha, masih ingat. Terus yang ini warna apa ya? Ungu kayaknya, guys, ya. Bentar lu. Mumpung aku ingat yang ini, guys, warna oranye dia, guys. Nah, warna oranye. Nah, tadi ini kayaknya kalau nggak salah warna ungu deh, guys. Let's go. Warna ungu. Nah, betul. Apa yang terjadi, guys? Oh, dapat fever cut di sini, guys. Perasaanku kok aneh nih, guys. Kayak ada sesuatu gitu. Drone sini, drone. Bentar lu, di sini ada kertas. Kita ambil dulu, guys. Apa ini? I want to play with the hole. Ini lirik lagu ya. Asli, guys, kok perasaanku duk. Padahal aku happy loh, guys, dari tadi, tapi kok di sini kok hawanya beda gitu loh, guys. Oke, kita ambil paper cut-nya, guys. Suara apa tuh? Padahal aku enggak ada mencet apa-apa loh. Itu gerak. Kursinya gerak. Burung. What? Kok dia hidup, guys? Bukankah dia cuma boneka, kan? What the hell? What? Kan dia cuma boneka. Wah, berarti itu monster kah? Oh my god, itu dia. Terus kita harus ngapain? Harus ngapain nih? Drone. Tabrak dia, drone. Tabrak dia, cepetan. Drone, tabrak. Wih, nembus, guys. Ampun burung. Ternyata dia hidup, guys. Oh my god, matanya bolong gitu, guys, ya. Tabrak dia, drone. Menghindar lagi dia, guys. Aduh, aku ditatap kayak gini, guys. Waduh, tatapannya ngeri banget. Aduh.
Kita harus kemana sih nih? Ya! Oh, jadi kalau kita diam lama juga bakal dicari, guys. Tadi kalau nggak salah ini warnanya warna merah, guys, tombolnya, guys. Tapi kok tadi nggak mau ya tadi ya? Oh, mungkin biar burung itu kesini dulu. Mungkin kita pencet tombol ini pakai drone, guys. Ya nih, siap-siap biar ini warna merah langsung kita kabur gitu kali ya. Nah, drone, cepet drone. Ih, drone, pencet drone. Kok nggak mau sih? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia ngejar dong, guys. Oke. Aman aku. Yes, aman aku, guys. Dia tadi kalau nggak salah jatuh. Oke, terus kita kemana? Waduh, kok musiknya epic gini sih? Let's go, kabur. Ih, kok nggak bisa kabur sih? Hah, what? Kok nggak bisa ke sini? Ih, kok nggak bisa ke sana sih? What? Ngebug kah gamenya nih? Aneh nih, guys. Apa yang terjadi? Wah, kayaknya ngebug sih. Coba kita lompat aja lah. Ya, udah bagus-bagus dah menghindari burung itu. Jadi ikutan mati aku dong. Ya ampun. Ya, ngulang di sini dong. Aku takut sama kamu, burung. Aku bukannya takut sama dia, cuman aku gak mau mati sama dia, guys. Itu ya, itu, guys, ya. Nah, lari. Kok gak bisa sih, kok gak bisa lari sih. Pencet sprint. Waduh, ya, lariku lambat, guys. Nice. Siap-siap sprint. Lari, cepet. Lambat banget sih. Lari. Ih, kok gak bisa. Oh my god, kok gak bisa, guys. Ulang, guys. Kita coba lagi, guys. 1 hour later. Nah, akhirnya aku bisa melewati ini, guys. Tadi aku pencet itu biar burungnya jatuh. Dan kita sekarang bisa masuk sini. Ah, kurang ajar, tadi ngebug, guys, ya. Tadi kita dapat fever cut warna oranye, ya. Fever cut warna oranye. Terus warna oranye mana? Aha, ini dia. Pencet. Nah, pintu kebuka, please. Mantap. Oke, drone masih dibutuhkan gak, guys? Oke, ini ada apa di sini? Sini drone. Hah, drone-nya hilang. Oh, drone-nya ke situ langsung. Oh, klik kanan biar bisa ke sini drone-nya, guys. Oh, gitu. Ya ampun. Ah, kalau tahu dari tadi ku coba gitu aja, guys, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Aneh, jangan bilang ngebug lagi nih, guys. Ya ampun, apakah aku harus meninggoy dulu nih? Ya udah, kita meninggoy aja lah, guys. Burung, aku datang, burung. Ah, aku jenguk si burung, guys, untuk bunuh diri. Ya ampun, ini apa yang salah lagi sih nih? Kok nggak kebuka? Apakah ini harus didorong dulu? Apakah ini ditekan dulu? Oke, tekan dulu. Udah kebuka, guys. Oh, muncul apa nih, guys? Apakah sekarang kita kesini? Kok buka sendiri? Wah, gaib. Lompat. Oke, terus oh, tekan ini. Oke. Wah, tapi ini kok kebuka sendiri pintunya, guys. Oke, anggap aja otomatis, guys, ya. Kok kebuka sendiri sih? Tanpa kabel loh ini, guys. Nih lihat nih, putus nih. Kayaknya enggak otomatis sih ini. Aduh, apa yang terjadi nih? Aduh, siap. Kok gelap. What? Kok goyang? Kok goyang? Suara apa tuh? Apa nih? Kenapa gini? Apa yang terjadi? Monster hijau! Bonekaku! Dia jatuh bonekanya, guys. Gak takut aku, guys. Itu bonekaku kan. Pingin ku ambil dari tadi. Aneh. Oke, tadi kan aku naik semacam lift tuh, guys. Boneka hijau itu memanjat itu, guys. Dan dia terjatuh. Gitu aja kah? Oke, dia bilang terima kasih sudah bermain. Sekarang ada Garden of bagian kedua. Oh, berarti bagian pertamanya gitu doang, guys. Kita terjatuh gara-gara monster hijau tadi, ya. Gede banget monster hijau tadi, guys. Kayak raksasa, ya. Asli pingin ku peluk tadi, ya ampun. Tapi terjatuh tadi, guys. Ada yang setuju gak, guys? Aku lanjutin lagi ban-ban yang kedua. Coba komen di bawah ya, yang setuju. Kebetulan soalnya ada nih. Wah, tapi gameplaynya seru sih. Kita berada di taman kanak-kanak gitu. Oke lah, kalau gitu, guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian nonton kontenku yang lainnya juga ya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.